dikit loh Pak, 1 ton masuk, 300 kilo masuk, 40 kilo masuk, bertubi-tubi masuk ke Indonesia ini. Barang yang ada di sini itu bersumber dari Jambi. Jambi itu barang pasti gak ada produksi dari lokalan, itu gak bisa bersumber dari luar. Ada upaya-upaya tidak asing yang ingin tidak mengendalikan Indonesia ini. Ini harus kita hadapi bersama, ini harus kita gandeng rantai untuk bisa mencegah masuknya barang ini. Di Sampang, di Manatukan, Bangkalan, itu dulu terkenal ada kampung Lampung Kampung Narkoba. Tempat warung-warung narkoba juga ada. Sekarang sangat berbatasan dengan Surabaya. Pengaruh Surabaya sangat kencang dengan menggunakan kendaraan mobil. We'll be right back.